Ibu Brigadir J. Rosti Simanjuntak menilai pledoi yang dibacakan Putri Candrawati dalam sidang pada Rabu 25 Januari 2023 merupakan upayanya untuk mencari simpati hakim. Ia menyebut, Putri tidak meminta maaf secara tulus atas kasus pembunuhan berencana terhadap putranya. Pasalnya, Putri Candrawati dinilai tetap teguh dengan kebohongannya selama proses persidangan bahkan hingga pembacaan pledoi. Untuk hal Putri meminta maaf kepada keluarga, permintaan maaf daripada Putri adalah kepalsuan atau simbolis yang dia lakukan untuk mencari simpati daripada hakim di dalam tuntutan dakwaan terhadap Putri tersebut. Dalam kasus ini, Putri mengaku bahwa telah dilecehkan Yosua di Magelang, namun ia tak memiliki bukti apapun selain keterangan dari dirinya sendiri. Rosti menilai, seharusnya Putri tahu bahwa tudingan pelecehan, apalagi perkosaan, harus dibuktikan dengan visum. Rosti pun menyayangkan tuntutan 8 tahun penjara yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Putri. Ia dan keluarga berharap majelis hakim akan menjatuhkan hukuman berat terhadap Putri. Sebelumnya Putri menangis sembari meminta maaf saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengaku tak pernah ada niatan dan merencanakan perbuatan untuk menghilangkan nyawa Yosua. Istri dari Verdi Sambo itu malah menuding Yosua bukan hanya melecehkannya tetapi juga mengancam akan membunuhnya dan anak-anaknya jika ia menyampaikan peristiwa itu ke orang lain.